Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekali lagi saya kompak ya. Ayo, kita bisa diri. Ayo. Saya kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin santri, santriwan, santriwati yang kami cintai, Ibu Dewan Guru PPG Miftahul Hidayah yang kami hormati, wakil khusus Ibu Nur di samping Ibu Guru PPG yang lain itu kepala TK Kebijak Sabunan 9 yang kami hormati ibu-ibu wali santri yang hadir pada saat ini dan segenap tamu undangan yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur bangun. Marilah kita memanjatkan rasa syukur basa gentane. Nah, lihatlah sahabat. Pada kesempatan sore hari ini kita semua mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan hamdalah, bacaan hamdalah, ayo alhamdulillah. Kabeh muni nggih. Ayo sepisan gas alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan membacakan hamdalah kita semua yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan satu, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, terutama kenikmatan kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat memperingati apa ini? Iya, hari kelahiran Ibu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua mendapatkan tandai kenikmatan. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wassalam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Adik-adik santri yang kami cintai, ayo berumahnya sekarang ya. Pada sore hari ini kita semua memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
Kanjeng Nabi lahir niku mesti yang duwe ibu. Ibuke sapa jenenge? Aminah. Ibuke Kanjeng Nabi sapa jenenge? Hah? Sapa? Siti Ami. Bapake sapa jenenge? Iya, Sayyid Abdul Abdullah. Yeah. Lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki termasuk nabi wong Islam sak ngalam donya. Yeah. Kita harus mempercayai bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusane Gusti Allah. Gusti Allah. Nah, kita memperingati pada sore hari ini ngestokno lek sampeyan kabeh sing mau cinta karo Kanjeng Nabi. Sampeyan cinta apa karo Kanjeng Nabi? Sampeyan seneng apa karo Kanjeng Nabi? Iya. Ayo berkenan di rumah neng ya. Cinta. Ayo. Sampean seneng lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanifestasikan dengan pada sore hari kita memperingati Maulid Nabi dengan sadar kabeh membawa sodako gowo jajan gowo berkat bahkan karo gowo ndok maulid diwacana berjanji walaupun sangat diri atau orang diri mau wes ditampil no kreativitas santri-santri mau wes diwacane kiroat Al-Qur'an laniku nunggu bilik saban kabeh pada sore hari ini dalam rangka memperingati Kanjeng Nabi bahwa kita semua cinta karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Nggih. Lek sampean gadai adik, sampean seneng apa ora? Sampean duwe adik lair, sampean seneng apa ora? Sampean seneng. Nggih. Begitu juga akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku umat Islam sakdonya kabeh seneng termasuk Abu Lahab niku ya termasuk pamane Kanjeng Nabi niku pas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku Abu Lahab niku gagah cara sakniki pembantu penyelangi negara Siti Aminah pun apa anaknya ditokne negara keluarganya Siti Aminah bahkan pembantu neku di merdekake merdeka seneng lainnya kalau kajen nabi apa buahe Abu Lahab buah mokabe merdek lainnya kajen nabi ya sampean memperingati lahir Kanjeng Nabi gowo berkah orang itu
Abu Lahab niki apa kedua ane yang ngomong bisa ngomong kanggu mangayu bagyo kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo tekanan eh. Padahal jeneng Abu Lahab di mau sampai akhir hayatnya iku ora Islam, ora mengikuti karo tuntunane Kanjeng Nabi, bahkan memusuhi bahkan memusuhi sampai tenggelam surat Al-Lahab enan tenggelam sampai nggak siapa surat Al-Lahab tabat siapa Abi Mahdi tabat dimas oleh Al-Quran bahwa Abu Lahab mlebu neraka saklawase. Neng kono disiksa ning neraka saklawase ila yaumil kiamat. Nggih. Mergo ora turut karo Kanjeng Nabi, tapi satu keistimewaane Abu Lahab mergo pas lahirnya Kanjeng Nabi ini wau seneng karo Kanjeng Nabi apa sing duwe pitane kanggo mangayu bakyo karo Kanjeng Nabi akhirnya Allah mulai keringanan siksa keringanan siksa setiap hari Senin niku oleh keringanan siksa mau dibaca utawa mau dibuat sedina suami berhubung ini hari Senin dibuang mek suami ini keringanan nih mergo oleh keringanan nih mulutan mergo cinta karo Kanjeng Nabi apa mengayu bagyo kelahirannya Kanjeng Nabi padahal itu orang Islam lho panjenengan kabeh niki abi-abi niki Islam kabeh tur seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok ning akhirat insyaallah mlebu suwar pengen mlebu swarga apa lagi kok ora jawab mlebu suwar iya kabeh pengen mlebu suwar zaman Kanjeng Nabi niku enten ya pas Kanjeng Nabi enten iki gampangnya ya ceramah ya terus kayak pulau ini ceramah yeah. Pas tengah-tengah ceramah itu enten wong jenenge Arabi itu wong sing ora terpelajar wong sing kebudayaane masih minim yeah. Gampangnya wong pedalaman niku teko tanggone majelise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teko nang kono langsung takon karo Kanjeng Nabi. Ya Rasul, mata saat. Wahai Kanjeng Nabi, kapan kiamat kuwi mau? Bolak-balik takon ngono, kapan Kanjeng Rasul kiamat niku dugi? Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, "Lho, sampean ki mau tekok kiamat? Sampean tekok kiamat ki persiapane sampean ki apa kangge menghadapi kiamat mangke?"
Ya Rasul, kula niki mboten enten persiapan blas. Lek dadi kiamat niku kula mboten enten persiapan blas. Kula salat nggih. Salat kula nggih arang-arang. Lek eling zakat nggih wonten, padahal donya kula nggih kathah, tapi arep-arep zakat. Poso ya ono. Nggih. Poso kadang-kadang poso kadang-kadang boten. Arek-arek kadang sekolah nggih kadang boten. Tapi kudu paten sekolah paten ya ngaji. Lawang baduwe ning wau persiapan kula ngadap kiamat niku dereng maksimal ya Rasul. Haji napa malih butuh no duwe sing akeh. Lah persiapane rong anak kok santan tekok kiamat. Padahal menghadapi kiamat itu begitu sengsara. Dibutuhkan amal-amal yang bagus, amal-amal yang akeh. Ya Rasul, kula namung satu. Kula namung satu persiapan kula menghadapi kiamat. Apa kuwi ya Rabbi? Kula selama urip niki modal kula namung cinta, namung senang kangenipun panjenengan ya Rasul. Nggih, ae berumane. Lungo sing apik. Dadi modale wong baduwe wong Arabi mau cuma satu menghadapi kiamat yang menika namung cinta tenggone kanjeng nang Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, anta ma'aman ahbabta. Engkau wahai baduwi besok nenggone akhirat beserta wong-wong sing engkau cintai. Sampai cinta tenggone Rasul, besok nenggone kiamat bareng-bareng bersama Rasulullah. Lah niki lho termasuk barokahe cinta tenggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok di akhirat saben kabeh tanpa kecuali bersama Rasulullah. Paham ya? Medali apa wau? Cinta tenggone Kanjeng Nabi. Sampai cinta karo Kanjeng Nabi kudu satu eh. Sampai kudu pateng ngaji pendak sore bu bubar. Lah isuk kudu pateng sekolah, patang sekolah nggih. Adik-adik santri yang berbahagia, wali santri dan segenap dewan guru PPK Miftahudaya, monggo mari kita tutup nggih pengajian memperingati Maulid Nabi ini dengan doa. Ayo lunggu sengapi, lunggu sengapi. Mau tak jenok waktu srokal, sing srokal sing ngadep tok sampai rame kabeh. Kene pentas kreativitas santri sampai mek selamat tok.
orang iso nerane. Nggih. Padahal untuk memperingatkan Nabi, ayo kita membaca sholawat bareng-bareng. Sekali membaca sholawat diganjar karo Allah 10 kali lipat. Nggih. Sholawate sing apal mawon. Sholawate kabeh sah. Ayo wis apal ya. Titil mulut. Titil mulut ya. Iki lak beker caranya tak kon nang srengi. Nggih. Beruntung renek ya. Ayo dibantu semua. Ibu-ibu kabeh nolong muni dan oleh barokahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan oleh syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya Abu Lahab mau ora islame oleh barokahe memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi. Yeah. Ayo dipanggul mikir sinto ini Bang Romar ini. Ayo sholawat titik puluh. Ayo sapa kabeh nggih. Sing iramane irama regi. Nggih. Lek sholawat Jibril ki rada kalem tapi lek sholawat titik puluh nggih rada aneh. Ayo. 1, 2, 3 Allahumma ya Rabbi. Tambahnya bulurul tak kong.
sing suarane kok. Pun nggih. Ayo ditongani. Ditongani ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Andai ati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.